Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya selamat datang, selamat bergabung dalam acara New Horizon Talk volume pertama, di mana pada siang hari ini PT Pembangkitan Jawa Bali dengan bangga mempersembahkan satu tema yang akan menjadi concern utama kita bersama. Sebagai bangsa Indonesia yang ingin Indonesia terus bertumbuh secara positif dengan adanya dekarbonisasi dan renewable energy atau energi baru dan terbarukan. Itulah kenapa siang hari ini secara khusus kami angkat tema Growing a Better Indonesia Through Decarbonization and Renewable Energy. Saya boleh minta tepuk tangan dulu untuk seluruh yang hadir dan bergabung. Jumlahnya sejauh ini saya pantau lebih dari 225 partisipan luar biasa melalui Zoom virtual meeting kita hari ini. Dan termasuk juga yang bergabung melalui kanal YouTube PJB TV Media. Terima kasih sudah join ya keseruan acara. Nah, untuk mengawali acara, terlebih dahulu saya ingin mengundang dengan hormat seluruh peserta dan partisipan untuk tidak lupa mengisi daftar hadir. Sekali lagi, mohon untuk mengisi presensi kehadiran. Kenapa? Karena kami, tim PJB, dengan senang hati akan menyiapkan e-certificate for free untuk seluruh yang bergabung dan sudah mengisi data kehadiran. Itulah kenapa penting sekali untuk mengisi daftar hadir. Dan selain itu juga, mohon untuk menggunakan virtual background yang akan kami unggah atau kami download di chat group. Tautannya boleh dilihat, nanti panitia akan mencantumkan di situ untuk Bapak dan Ibu, kawan-kawan, para peserta webinar pada siang hari ini agar bisa menggunakan virtual background yang telah kami siapkan sehingga nanti ketika tiba waktunya foto bersama, semuanya bisa tampil dengan kece dan mantap karena virtual backgroundnya sama ya. Jadi hari ini dengan sangat istimewa juga, saya memohon kesediaan seluruh yang hadir untuk memastikan audionya dalam kondisi mute. Visualnya menyala, audionya sunyi dulu. Karena kita akan fokus pada dua pemateri yang akan segera hadir tengah-tengah kita. Yang pertama, kawan-kawan tentu tahu kalau bicara soal upaya PJB untuk turut berpartisipasi dan berkolaborasi dalam upaya perkembangan industri, revolusi industri 4.0 dengan adanya produk-produk yang telah dimiliki. Jadi nanti akan ada pembicara pertama, beliau adalah Direktur Operasional PT PJB Masdar Solar Energy, sudah bergabung dengan kita, Mas Dimas Kaharudin, terima kasih kesediaannya hadir dan bergabung. Dan juga ini yang luar biasa karena akan hadir pula, sudah di tengah-tengah kita sesungguhnya sejak tadi, pelopor mobil listrik nasional yang juga sosok yang begitu istimewa di hati kita, Mas Ricky Alsen. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan tentu juga secara khusus untuk seluruh partisipan karena siang hari ini acara belum boleh dimulai kalau kita belum dengar sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali. Untuk itu dengan hormat saya mengundang Bapak Muhammad Ahmad Bardan untuk berkenan menyampaikan sambutan. Silakan Bapak, selamat siang. Sudah bergabung bersama dengan kami. Oke, mohon maaf kita bantu unmute dulu untuk Pak Bardan ya. Mohon sejenak menunggu Bapak, saya melihat Bapak sudah sangat siap siang hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir dan menyapa seluruh yang sudah ada tengah-tengah kita pada siang hari ini. Kami pastikan dulu Pak, posisi Bapak bisa bersuara dan bercerita dengan nyaman. Saya sedang dibantu oleh tim IT yang ada di kantor PT Pembangkitan Jawa Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Putri. Terima kasih, bisa kedengeran ya suara saya ya? Oke, silakan Bapak, sudah terdengar dengan jelas. Monggo untuk menyapa seluruh yang hadir. Silakan Pak Bardan. Halo, selamat siang teman-teman PJBers, sekarang sebutannya PJBers gitu, Mbak Putri. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, ini saya langsung ya. Silakan Bapak, monggo dengan hormat silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan selamat bergabung Pak Ricky
kemudian juga Mas Dimas. Nah, pada akhir-akhir bulan ini itu Mas Dimas namanya terus ada di mana-mana sebagai pelopor muda di bidang renewable. Kami sangat terima kasih sekali mengapresiasi Mas Dimas karena membawa nama baik PGB, tentunya juga semua itu inline dengan salah satu aspirasi PLN Green, di mana di tahun 2025 nanti diharapkan 23% adalah renewable energy, bauran energi. Dan ini juga PGB mungkin di dalam waktu yang tidak terlalu lama, di pertengahan Desember nanti akan sudah mulai melakukan water breaking untuk PLTS Cirata ya Mas Dimas ya. Nah tentunya kami sangat berharap bahwa ini semua yang sudah pasti akan inline dengan tadi, dengan aspirasi PLN renewable dan juga dengan visi PGB menjadi sustainable energy company, di mana PGB sangat concern dengan keberlanjutan ketersediaan energi untuk anak generasi berikutnya, anak cucu kita. Saya rasa ini sebuah momen yang sangat baik sekali, momen yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh generasi muda. Apa sih yang namanya dengan decarbonization dan renewable energy ini nanti perkiraannya akan seperti apa, kemudian juga tren electric vehicle yang di Indonesia dirintis oleh Pak Riki. Nah, ini tentunya nanti akan menjadi pengalaman baru buat kami semua karena PGB ini juga rencananya akan menjadi yang pertama gitu untuk menggunakan electric vehicle, walaupun juga masih dalam tataran kita memanfaatkan teknologinya, tapi ya mungkin nanti ke depan bisa menjadi salah satu perusahaan yang terlibat di dalam bisnis itu. Kalau tidak, tentunya di dalam bisnis penunjangnya seperti yang sekarang sudah di-launching pada kemarin hari Kamis juga PGB bekerjasama dengan UID Bali melaunching SPKLO, di mana SPKLO-nya menggunakan rooftop solar PV yang dibangun oleh PGB. Dan tentunya pada kesempatan ini bisa menjadi momentum bagi teman-teman semua untuk bisa berkolaborasi sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi visi perusahaan bisa dicapai, khususnya nanti di 2024, bahwa the new horizon akan memberikan kontribusi revenue yang cukup signifikan bagi perusahaan. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak GM yang telah menginisiasi program ini sehingga ini merupakan awal yang baik bagi perusahaan kita bersama. Saya rasa demikian Mbak Putri, terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk tamu-tamu sekalian. Terima kasih sekali lagi kami haturkan untuk Sekretaris Perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali, Pak Muhammad Bardan. Sambutan ini sekaligus menjadi tanda bahwa webinar akan bisa segera dimulai secara resmi. Termasuk harapan kita bahwa siang ini akan menjadi ruang diskusi bersama untuk bicara tantangan ke depan. Bahwa bumi ini usianya sudah tidak muda lagi dan kita sebagai penghuni sekaligus yang menempati bumi ini harus punya tanggung jawab besar untuk menjaga keberlangsungannya bagi anak cucu kita. Salah satunya dengan strategi dekarbonisasi dan tentu juga penggunaan atau pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Baik, sebelum kita bicara lebih panjang lebar terkait tema kita pada siang hari ini yang nanti akan dipandu oleh moderator istimewa, saya belum sapa tadi secara khusus, saya ingin mengajak terlebih dahulu Anda, Bapak dan Ibu, kawan-kawan partisipan webinar, untuk terlebih dahulu menyaksikan satu video yang akan membuat kita mengenal PT Pembangkitan Jawa Bali lebih dekat. Berikut tayangannya. Oh.
Laju perubahan dan perkembangan teknologi beradaptasi dengan transformasi dan dinamika zaman. Berjalan selaras dengan kebutuhan energi yang terus meningkat untuk menggerakkan roda kehidupan. Kami, PT Pembangkitan Jawa Bali, anak perusahaan dari PT PLN, hadir untuk memberikan energi kehidupan melalui bidang usaha pembangkitan tenaga listrik. Dalam menjalankan perannya, PJB selalu berupaya untuk menjadi terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara. Sistem kelistrikan nasional yang dikelola PJB tersebar di berbagai lokasi di seluruh Indonesia dengan kapasitas lebih dari 20.000 MW. Inilah bentuk nyata komitmen PJB dalam melayani masyarakat melalui ketenaga listrikan Indonesia, sekaligus menguatkan dan menegaskan peran perusahaan terhadap ekonomi nasional. Perubahan yang selalu ada memicu PJB untuk terus bergerak melalui lini bisnis utama. Pembangkitan listrik, operasi dan pemeliharaan, pendanaan investasi, engineering, procurement, and construction, pengadaan suku cadang, tenaga ahli dan konsultan. Terdapat pula lini bisnis pendukung yang turut melengkapi hulu hilir bisnis energi berkelanjutan PJB. Hingga pelosok negeri, PJB senantiasa membentangkan sayap, memberikan layanan kelas dunia dengan menyediakan tenaga listrik terdepan. Sebagai wujud peran aktif PJB dalam mendorong pergerakan ketenaga listrikan nasional, didirikan segenap anak perusahaan, cucu perusahaan, dan perusahaan asosiasi. Agar kompetensi PJB memenuhi kualifikasi lokal dan global, kami berkomitmen untuk selalu berinovasi dan melakukan pengembangan di berbagai sektor perusahaan. Komitmen tersebut telah memberikan hasil nyata, yaitu dengan transformasi sertifikasi PAS 55 menjadi ISO 55001, di mana PJB sebagai yang pertama di Asia Pasifik. PJB juga telah melakukan resertifikasi ISO 55001/2018 untuk menjamin manajemen aset PJB sesuai dengan standar yang berlaku, sekaligus mengintegrasikan PAS 99. Keandalan dan konsistensi PJB dalam mempertahankan kinerja operasional yang unggul telah membawa pembangkit PJB masuk ke dalam top 10% NERC. Berkiprah selama lebih dari 2 dekade, PJB telah meraih sejumlah pencapaian dalam aspek tata kelola perusahaan. Pencapaian tersebut tentu akan selalu ditingkatkan sebagai langkah menjadikan PJB sebagai perusahaan listrik terintegrasi dan terkemuka di Asia Tenggara. Kontribusi dan dedikasi PJB untuk masyarakat turut mendapat apresiasi melalui penghargaan nasional dan internasional. Tentunya, apresiasi ini membuat kami terus melangkah maju. Kepercayaan masyarakat adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti bergerak dan berjuang melayani masyarakat dengan sepenuh hati. PJB terus bergerak dan memberikan nafas dalam industri ketenaga listrikan nasional dengan berlandaskan semangat akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Dari Indonesia dan untuk dunia, semangat kami tercipta untuk Anda. Kami akan terus ada menjadi penggerak, penyambung, dan penopang kehidupan sekarang dan masa yang akan datang.
Saya minta tepuk tangan dulu untuk PT Pembangkitan Jawa Bali yang sudah menyelenggarakan acara siang hari ini dan mudah-mudahan memberikan manfaat sedari awal hingga akhir. Amin. Baik, saya ingin pastikan juga para partisipan sudah menggunakan virtual background ya, karena kita akan segera memulai berlangsungnya webinar. Maka untuk itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan langsung mengundang moderator kita siang hari ini. Kawan-kawan PJB tentu sudah tidak asing dengan sosok beliau, Kepala Bidang Perencanaan Korporat PT PJB. Dengan hormat, mohon untuk memandu jalannya diskusi, Mas Dedi Marsetyo Adi. Silakan Mas Dedi. Selamat siang, selamat bergabung rekan-rekan pegiat EBT semua di Indonesia. Selamat datang di webinar yang pertama. Webinar ini dibuat dalam rangka bagaimana PT PJB menyongsong bisnis masa depan. Untuk itu kami memilih sengaja topik renewables ini. Karena apa? Saat ini seperti kita tahu bahwa dunia sedang mengalami kenaikan temperatur global, kemudian ada ya polusi dan seterusnya, maka kami harapkan PJB mampu menjadi pionir dalam melakukan renewables dan tidak kalah pentingnya bagaimana melakukan pertumbuhan dalam mobil listrik yang akan diwakili oleh dua narasumber kita, yaitu Pak Dimas Kamarudin, yaitu Direktur Operasi dari PT PJB Masdar Solar Energi. Beliau dilahirkan oleh PT PJB sebagai praktisi EBT, sehingga saat ini terus mengawal bagaimana proyek dari PLTS apung terbesar di Indonesia di Cirata. Nantikan diskusi yang menarik, dan yang tidak kalah pentingnya, narasumber yang kita tunggu-tunggu juga adalah Bapak Ricky Elson. Beliau adalah pelopor dari mobil listrik nasional, dimulai dari mobil-mobil yang dulu dibuatkan proyeknya, sampai kepada proyek yang terakhir yang akan beliau banyak ceritakan pada paparan kali ini. Namun, sebelum kita masuk pada dua narasumber ini, izinkan kami, saya akan menjelaskan sedikit tentang produk masa depan PJB. Saat ini, kami akan melakukan launching terhadap produk masa depan dimulai dari 6 produk yang akan kami launching. Yang pertama tentunya renewables. PJB telah berpengalaman dalam membangun PLTS 1 MW sampai dengan yang saat ini 145 MW yang sedang dibangun di Cirata. PJB juga telah berpengalaman dalam melakukan co-firing, kemudian sampai kepada solar rooftop yang akan kami develop. Namun juga PJB berpengalaman dalam melakukan digitalisasi power pembangkit. Digitalisasi pembangkit sehingga diharapkan mampu memberikan revenue dari penghematan yang cukup signifikan. Yang ketiga, kami juga akan berpengalaman dalam melakukan yang namanya MRO atau kami sebut maintenance, repair, dan overhaul dengan tenaga expert yang berpengalaman dari beberapa jenis pembangkit sehingga Anda, jika ingin pembangkit Anda dalam kondisi yang handal, maka yakinlah bahwa kami akan bisa memberikan layanan tersebut kepada Anda. Selanjutnya adalah learning. PJB dengan sekian banyak tenaga expert yang pernah berpengalaman, maka akan juga dapat memberikan layanan pelatihan kepada baik Anda perseorangan kepada sampai kepada level perusahaan. Maka kami akan dapat memberikan pelatihan dari para best practice-nya, dari para expert-expert yang kami miliki. Selanjutnya adalah bagaimana kami dapat mengelola aset manajemen. Kami berbasiskan ISO, maka kami dapat dan telah berpengalaman pula dalam melakukan setup terhadap manajemen baik dari pembangkitan sampai kepada non-pembangkitan, bahkan sampai kepada utility industri sejenis. Maka yang terakhir adalah bagaimana pengalaman kami dalam melakukan partnership, apakah Anda, para pemilik proyek, ingin bertemu dengan para lender, kami telah memiliki pengalaman. Maka jika Anda ingin bergabung atau ingin melakukan kontak terlebih jauh, maka jangan ragu untuk melakukan kontak sesuai dengan yang ada di dalam slide ini. Baik. Nah, selanjutnya kita mulai masuk kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dimas Kamarudin. Maka sebelum kita masuk, maka kita akan melihat dulu profilnya seperti apa Pak Dimas, dan selanjutnya akan langsung diberikan paparan oleh Pak Dimas. Silakan. Thank you.
Baik, selamat bergabung Pak Dimas. Apakah Anda telah mendengar suara saya? Selamat siang Pak Didi. Baik. Sudah terdengar jelas siang. Syukurlah. Oke, Pak Dimas, waktunya Anda akan memberikan presentasi. Semoga rekan-rekan yang bergabung dapat memberikan atau menanyakan sesuatu melalui kolom Zoom chat yang ada di tertera pada layar Anda. Maka waktu dan tempat dipersilakan, Pak Dimas, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sudah bisa dilihat ya ini ya slide-nya ya. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan topik kita kali ini ya, yaitu dekarbonisasi. Sebenarnya di dekarbonisasi dalam industri ketenagalistrikan itu dampaknya adalah sangat signifikan sekali karena mengubah landscape bagaimana industri ini berjalan, kemudian seperti apa nantinya dampak ke depan terhadap Indonesia pada umumnya, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan bisnis PJB, insya Allah akan kita bahas pada materi kita kali ini, yaitu yang berjudul Electric Power Industry 3.0 dan Future Business bagi perusahaan listrik. Sebelumnya, mungkin ada beberapa orang yang sering mendengar istilah industri 4.0. Ya. Nah, adapun industri 4.0 itu adalah penggunaan hal-hal yang berkaitan dengan artificial intelligence, big data, kemudian augmented reality dan sebagainya ya dalam industri-industri tertentu. Akan tetapi yang kita bahas di sini adalah bukan industri 4.0 tapi adalah electric power industry 3.0 yang mana hanya berlaku pada industri ketenagalistrikan. Kenapa? Karena electric power industry 3.0 itu adalah terjadi akibat adanya disruption yang muncul dalam bisnis ketenagalistrikan yang mengubah landscape dari bisnis tersebut. Apa itu disruption? Disruption adalah sebuah perubahan yang membuat hal yang lama itu menjadi obsolete atau tidak mampu bersaing. Berbeda dengan inovasi ya, di mana inovasi itu adalah sebuah peningkatan yang mana menjadi lebih baik namun tidak membuat hal yang baru menjadi obsolete. Nah, adapun yang kita bahas di sini adalah disruption yang menjadikan munculnya tiga fase dalam bisnis ketenagalistrikan. Fase pertama bisnis ketenagalistrikan itu adalah kita menyebutnya fase 1, ini tahun 1850 sampai 1910 ya, di mana fase ini karakteristiknya adalah seperti gambar ini, yaitu listrik masih berupa pulau-pulau, island-island, kemudian pembangkit kecil-kecil, banyak, dan konsumennya adalah berupa pengguna rumah tangga. Di mana fase pertama industri ketenagalistrikan ini berubah dengan drastis sejak ditemukannya atau sejak berubahnya teknologi transmisi dari DC menuju ke AC. Dengan menggunakan transmisi AC, maka pembangkit listrik kecil-kecil tadi itu bisa disentralkan sehingga bisa dibangun pembangkit yang besar dengan jumlah yang sedikit ya secara jumlah ya, tapi ukurannya besar-besar, kemudian dia juga menggunakan transmisi yang terintegrasi. Sehingga terbentuk sistem interkoneksi, mungkin karena pembangkitnya skalanya besar, harganya menjadi murah, kemudian penggunanya menjadi semakin berkembang. Tidak hanya di residensial, tapi juga sampai ke industri, bahkan bisnis. Akan tetapi, fase kedua, electric power industry ini ternyata menghasilkan dampak yang sangat signifikan, yang baru kerasa pada dekade-dekade terakhir ini. Yaitu, karena menggunakan bahan dasar berupa bahan bakar fosil, maka pembangkitan listrik yang menggunakan teknologi ini ternyata menimbulkan dampak yang cukup merusak alam ya. Yang mana mungkin 10 tahun yang lalu kita masih berteori mungkin dampaknya akan dirasakan 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Namun ternyata sekarang kita semua sudah merasakan dampaknya. Air laut naik, kemudian polusi, kemudian kesehatan menjadi menurun dan sebagainya. Hal ini mendorong para konsumen untuk mendorong industri agar mencari solusi agar hal ini tidak terjadi. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh industri cukup banyak ya, dimana teknologi renewable kan bermacam-macam, mulai dari energi angin, energi air, kemudian
energi laut dan sebagainya. Nah, dalam dekade terakhir ini ada satu teknologi yang berkembangnya sangat pesat, yaitu teknologi solar fotovoltaik. Kenapa berkembangnya begitu pesat? Karena kita lihat di sini ya, solar PV itu menggunakan bahan baku mirip seperti yang terdapat pada komputer atau silikon. Nah, sehingga ada yang bilang bahwa berlaku hukum Moore ya. Hukum Moore itu di mana dalam 18 bulan itu harganya menjadi turun setengahnya, kurang lebih seperti itu. Dan ini terjadi selama bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang terus berlangsung. Nah, penurunan harga yang sangat signifikan dari teknologi solar PV ini ternyata menimbulkan disruption baru yang kedua dalam industri ketenagalistrikan dalam 100 tahun terakhir. Tadi kita sudah mengingat ya bahwa disruption pertama adalah perubahan dari DC ke AC, itu merubah landscape. Nah, ini adalah disruption kedua yang akan merubah landscape industri ketenagalistrikan. Nah, kenapa kok teknologi ini merubah landscape? Kenapa teknologi yang lain adalah tidak? Untuk menggambarkan itu, kita bisa melihat tabel ini. Ini adalah tabel semua jenis energi terbarukan ya, mulai dari PLTMH, kemudian PLTA, PLT Bayu, kemudian solar PV, dan seterusnya hingga arus laut. Kemudian yang sumbu vertikal ini adalah karakteristik dari masing-masing teknologi energi terbarukan tersebut. Kemudian yang di dalam sini, ini adalah menggambarkan kelebihan dari teknologi itu. Semakin gelap, semakin bagus. Nah, kita lihat di sini bahwa tidak ada teknologi energi terbarukan yang gelap total ya. Artinya dia memiliki kelebihan di semua aspek, tidak ada. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun yang menarik di sini adalah untuk teknologi solar PV ini, untuk 8 aspek ke atas, 8 aspek pertama ini, dia satu-satunya teknologi yang berwarna gelap, yang lain adalah tidak. Kenapa hal ini unik? Karena jika ada teknologi yang karakteristik ini semuanya bagus, maka itu memungkinkan munculnya skema yang disebut dengan self-generation atau distributed generation, atau pelanggan mengembangkan atau menghasilkan listrik untuk kepentingannya sendiri. Itu menjadi dimungkinkan. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini, yaitu akan nanti ke depan akan pelanggan akan terbagi menjadi dua, yaitu pelanggan yang memenuhi kebutuhan listriknya melalui perusahaan listrik seperti sekarang, dan ada pelanggan yang memenuhi kebutuhan listriknya dari self-generation. Nah, self-generation inilah yang tidak ada pada industri ketenagalistrikan dalam 100 tahun terakhir. Kalau toh ada, tapi tidak mau bersaing karena harganya mahal dan sebagainya. Tapi dengan adanya teknologi solar PV dan energy storage ini, maka hal itu dimungkinkan dan mampu bersaing. Nah, kemudian selain disruption dari self-generation, muncul juga teknologi turunan dari berkembangnya teknologi energy storage, yaitu electric vehicle. Teknologi kendaraan listrik sebenarnya kan sudah ada sejak 100 tahun yang lalu ya, namun tidak bisa berkembang karena salah satunya adalah energy storage atau baterainya itu belum mampu menyimpan dalam jumlah yang banyak dengan ukuran yang kecil. Namun dengan adanya perkembangan teknologi baterai yang semakin pesat, maka teknologi ini menjadi muncul lagi ke permukaan dan memungkinkan munculnya kendaraan listrik yang mampu bersaing bila dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Nah, munculnya kendaraan listrik ini saat ini menjadi lifestyle baru ya bagi konsumen, di mana orang yang punya kendaraan listrik sekarang menjadi bangga. Dan diperkirakan kendaraan listrik ini akan menggantikan kendaraan bensin dalam waktu 10, 20 tahun, 30 tahun. Itu kata para ahli, namun kita lihat sepertinya akan jauh lebih cepat. Nah, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik ini tentu akan berdampak baik ya bagi produsen listrik. Tadi sudah kita ketahui bahwa produsen listrik akan kehilangan pelanggan karena pindah ke solar PV. Namun di sisi lain ada juga peningkatan konsumen yaitu dari kendaraan listrik. Nah, kalau digambarkan bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi dulu dalam tahun 1900 sampai 2010 sampai 2020 bentuk industri ketenagalistrikan adalah seperti gambar di samping ini, yaitu Electric Power Industry 2.0. Dengan adanya disruption self-generation akan berubah menjadi seperti ini. Ini sudah
benar-benar berbeda dengan apa yang kita lihat saat ini. Karakteristik dari elektrik fondasi 3.0 ini, yang pertama adalah mayoritas akan menggunakan renewable energy. Jadi baik listrik yang self-generation maupun listrik dari pembangkit terpusat, itu mayoritas akan menggunakan energi terbarukan. Kemudian karakteristik kedua adalah munculnya self-generation, yaitu pelanggan yang dia menghasilkan listrik untuk kepentingan sendiri. Kemudian muncul karakteristik ketiga, yaitu adanya konsumen baru, yaitu kendaraan listrik yang ikut bergabung dalam industri ketenagalistrikan, di mana sebelumnya transportasi adalah industri fossil fuel. Dengan electric industry 3.0 ini, maka transportasi masuk ke dalam bagian dari ketenagalistrikan. Nah, sekarang coba kita analisis kira-kira dampaknya apa dari perubahan lanskap bisnis tersebut. Yang pertama adalah kira-kira nanti ke depan ketika perubahan telah selesai, itu berapa sih pelanggan yang akan bisa masuk ke dalam self generation. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, ada premis yang digunakan. Premis yang digunakan yang pertama adalah saat ini PV atau rooftop itu sudah lebih murah dari PLN, namun PV plus baterai masih belum, mungkin akan lebih murah dalam waktu dekat. Nah, ke depan itu akan pasti lebih murah bila dibandingkan dengan tarif listrik saat ini ya, kalau harga PLN tidak turun. Nah, sehingga ke depan orang yang akan membangun solar PV itu constraint utamanya adalah bukan biaya, bukan lagi harga, tapi adalah tempat atau space. Punya space apa enggak untuk memasang itu. Jadi bukan lagi harga, tapi space. Itu premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua adalah rooftop itu pada dasarnya bisa memenuhi 100% kebutuhan listrik di bawahnya dengan catatan satu, bahwa bangunannya tidak lebih dari dua lantai. Kemudian yang kedua, konsumennya bukan konsumen yang energi intensif. Misalkan contohnya kayak smelter. Oh, smelter tidak bisa. Dan industri-industri yang lain yang butuh energi banyak itu sepertinya susah untuk migrasi ke rooftop. Tapi kalau asalkan dia penggunaannya normal, jumlah bangunan tidak lebih dari dua lantai, maka dia bisa move ke self-generation. Nah, dari dua kriteria itu, kira-kira berapa jumlah pelanggan perusahaan listrik saat ini yang masuk ke dalam kriteria itu? Nah, ini kita mencoba menggunakan angka konservatif ya, 50% misalkan. Mungkin ada yang bilang, enggak mas, enggak 50%, tapi mungkin 70%. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi kita yang untuk menggunakan kalkulasi ini, kita menggunakan pendekatan 50%. Nah, ini 50% pelanggan bisa pindah ke rooftop. Nah, dengan menggunakan pendekatan itu, maka nanti, mungkin dalam 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau mungkin lebih cepat, itu pelanggan rooftop adalah sekitar 35 gigawatt. Itu kalau semuanya yang masuk kriteria tadi sudah pindah ya. Artinya PLN akan kehilangan pelanggan adalah sebanyak ini, sekitar ini. Nah, kemudian coba kita hitung penambahan pelanggan akibat pindahnya kendaraan listrik, kendaraan fossil fuel ke listrik. Nah, ini kita mencoba menghitung jumlah kendaraan di Indonesia. Kemudian sama dengan premis yang tadi ya, bahwa mungkin tidak semua kendaraan bisa pindah ke listrik. Ini asumsi kita 70% kendaraan di Indonesia bisa pindah ke listrik, yang 30% nggak bisa, misalkan harus dari jarak jauh, kemudian juga tidak ada infrastruktur dan sebagainya, sehingga asumsi kita 70%. Kemudian kita menggunakan asumsi satu kendaraan untuk apa namanya motorcycle itu 25 kilo sehari, kemudian mobil 50 kilo sehari, kemudian kita hitung konsumsinya, dan dari sini kita bisa mendapatkan angka bahwa jika 70% kendaraan di Indonesia migrasi kendaraan listrik, maka terjadi pertumbuhan konsumsi sebanyak 11 gigawatt. Nah, disinilah muncul gap ya. Jadi hilang pelanggan sekitar 35, mendapatkan pelanggan sebanyak 11. Artinya tidak cukup. Nah, oleh karena itu, ini perlu mekanisme untuk mengatasi hal ini. Nah, sehingga ketika dirupiahkan itu adalah sekitar 95 triliun ininya kehilangan market. Kemudian ada tantangan juga yang perlu dihadapi oleh perusahaan listrik ya. Salah satunya adalah dengan meningkatnya self generation tentu dibutuhkan upgrade kapabilitas jaringan. Misalkan menambah storage kemudian dan sebagainya. Ini dari estimasi kami adalah sekitar 60 triliun untuk bisa mengakomodasi self generation tersebut. Di mana ini menjadi cost bagi utility company. Kemudian tantangan kedua yaitu
ketika perusahaan listrik ingin masuk ke dalam pasar electric vehicle, maka itu tidak gratis, tapi harus mengeluarkan biaya, yaitu membangun infrastruktur charging station, di mana infrastruktur ini juga tidak murah ya. Menurut estimasi kami, untuk mendukung 70% migrasi tadi dibutuhkan investasi sekitar 113 triliun. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini, jadi dari rooftop itu akan ada loss pendapatan sekitar 95 triliun per tahun, kemudian dari apa namanya peningkatan penambahan kapasitas untuk upgrade dan instalasi infrastruktur kendaraan listrik ini juga membutuhkan biaya sekitar 113 tambah 60 triliun. Nah, inilah yang harus ditutup oleh source revenue lain di luar ini. Nah, strategi apa yang bisa dilakukan oleh baik PJB ya untuk maupun PLN untuk mengatasi hal ini? Salah satunya yang paling utama adalah beradaptasi ke market yang baru. Seperti kita ketahui saat ini portofolionya kami atau PJB itu adalah fossil fuel dan apa namanya centralized power generation. Karena market berubah, minta sesuatu yang baru, maka kita harus mengikuti apa yang market mau. Kemudian pada bisnis apa kita akan masuk? Nah, ini kita bisa kita lihat di diagram ini ya, yaitu ini adalah diagram Electric Power Industry 3.0. Kotak-kotak itu adalah ceruk-ceruk bisnis yang bisa dimasuki. Jadi saat ini PJB masuk di bisnis ini ya yang berwarna abu-abu atau ini satu kotak ini. Nah, ternyata ada banyak kotak lain yang mana ini bisa dimasuki ya. Misalkan salah satunya contohnya adalah bisnis clean energy. Di mana saat ini juga PJB telah mencanangkan bahwa PJB akan masuk ke dalam bisnis clean energy untuk menyediakan listrik dengan rendah karbon ataupun bebas karbon, kemudian termasuk juga layanan-layanan yang berkaitan dengannya, yang berkaitan dengan energi terbarukan. Kemudian salah satu pasar yang tumbuh dengan pesat itu adalah bisnis self generation ya, yaitu salah satu equipment peralatan utamanya adalah solar PV. Di mana di sini PJB juga masuk ke dalam bisnis ini, merintis untuk masuk ke dalam bisnis ini baik sebagai penyedia teknologi maupun sebagai penyedia layanan. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan energy storage. Ini juga cukup banyak pasar-pasar dan bisnis yang bisa dimasuki oleh perusahaan listrik sebagai bagian dari ekspansinya ya, sebagai penyedia teknologi, yaitu masuk dalam industri baterai atau penyedia plan, penyedia energy storage plan dan penyedia layanan-layanannya. Kemudian juga yang tidak kalah penting seperti yang tadi telah disampaikan bahwa pasar yang tumbuh dengan pesat nanti ke depan adalah pasar EV transport. Jadi tidak hanya kendaraan listrik tapi transportasi listrik. Di mana itu sebenarnya sebuah pasar yang terintegrasi ya, mulai dari penyedia infrastruktur, kemudian penyedia teknologi maupun penyedia layanannya. Dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah ke depan semua peralatan akan berubah menjadi smart. Sehingga di sini akan memunculkan opportunity baru untuk membuat sebuah platform atau ekosistem digital platform yang akan mengintegrasi semua aspek yang ada dalam Electric Power Industry 3.0. Yaitu mulai dari smart home, smart living, energy management, self generation, virtual power plant, kemudian vehicle to grid, kemudian peer-to-peer transaction, sampai ke carbon tracking. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu Indonesia bebas karbon. Nah, jika dari semua opportunity bisnis tadi dieksekusi, itu insya Allah akan dapatkan revenue baru, yang mana revenue baru itu bisa digunakan untuk yang pertama menutup kebocoran ya atau opportunity loss akibat berpindahnya pelanggan menuju ke solusi baru yaitu self generation. Kemudian new revenue tadi juga bisa digunakan bagi perusahaan listrik untuk membangun infrastruktur kendaraan listrik sehingga penetrasi kendaraan listrik bisa berlangsung dengan cepat, akselerasi dan konsumen bisa diuntungkan oleh hal ini. Kemudian
apa yang bisa kita dapatkan dari materi kita kali ini? Yang pertama adalah industri ketenagalistrikan terdapat dua disrupsi utama. Di mana disrupsi utama terjadi pada sekitar tahun 1900, yaitu perubahan dari DC ke AC. Ini merubah landscape bisnis ketenagalistrikan dari yang sebelumnya distributed menjadi centralized. Kemudian tahun 2010, 2020 ada disrupsi kedua, yaitu munculnya teknologi self generation, yaitu solar PV dan energy storage dan EV yang membuat landscape industri ketenagalistrikan berubah untuk yang kedua kalinya menjadi seperti ini. Kurang lebih balik seperti yang awal, yaitu distributed generation. Bedanya adalah untuk electric point industry 3.0 ini adalah lebih smart dan lebih clean dan lebih bebas karbon bila dibandingkan dengan fase sebelumnya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah karena terjadi perubahan itu, maka saat ini PJB akan berusaha untuk mengikuti perubahan pasar, yaitu dengan mengembangkan lini-lini bisnis baru yang sesuai dengan permintaan pasar dan sesuai dengan transformation motto dari PLN saat ini, yaitu innovation beyond KWH. Dan kemudian yang terakhir, apapun yang terjadi pada electric power industry 3.0 ini, dampak yang paling dirasakan adalah positif bagi pelanggan, bagi konsumen, bagi masyarakat, dan bagi Indonesia pada umumnya. Yaitu akan menghasilkan Indonesia yang lebih sustainable karena tidak menggunakan bahan bakar fosil, lebih smart karena semuanya terintegrasi dan menggunakan smart system, lebih clean tanpa polusi, dan yang paling penting adalah carbon free dan masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Demikian materi dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dimas atas paparan dan presentasi yang luar biasa. Saya tadi menut beberapa poin electric power industry. Itu menjadi sebuah cara kita untuk mengurangi karbon yang ada di bumi ini. Cukup menarik. Terima kasih Pak Dimas. Tahan dulu, kita akan menjawab pertanyaan nanti setelah Pak Dimas dan Pak Ricky Ellison telah selesai menyelesaikan presentasinya. Baru kita akan buka tanya-jawab sebanyak mungkin selama waktunya ada. Baik, terima kasih banyak Pak Dimas. Baik, selanjutnya kita akan memasuki narasumber yang kedua, yaitu Pak Ricky Ellison yang tadi saya sampaikan dan terus diulangi bahwa beliau adalah sangat jago dan ahlinya di dalam yang namanya mobil listrik dan seterusnya. Saya dulu pernah ingat foto bareng waktu beliau di membuka sebuah universitas di Balikpapan dan saya sangat bangga sekali bisa foto sama beliau. Sehingga masih berkesan buat saya. Saya nggak yakin Pak Ricky masih ingat sama saya gitu ya. Tapi saya ingat sama Pak Ricky, nggak apa-apa. Nah, kenapa ini cukup menarik buat kita semua para pegiat EBT? Karena apa? Tadi kita sudah berbicara power. Salah satu cara mengurangi karbon di dunia ini adalah renewables. Cara kedua adalah, kalau saya baca artikel, electrifying our lifestyle. Which is apa? Sebuah kendaraan electric vehicle. Nah, dalam konteks kali ini kita akan banyak mendengar bagaimana proyek yang sedang digagas dan sedang on progress dilakukan oleh timnya dari Pak Ricky Ellison. Namun sebelumnya kita perlu melihat dulu profil yang akan ditampilkan oleh rekan-rekan dan selanjutnya Pak Ricky Ellison bisa langsung masuk memberikan presentasi. Dipersilakan. Baik, selamat bergabung Pak atau Bang atau Mas Ricky Ellison ya rasanya kalau saya lihat ini. Masih muda gitu ya. Apa aja lah. Ya, sehat-sehat Mas Ricky Ellison? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suara saya jelas terdengar kah? Ya, baik. Baik, terima kasih. Supaya tidak lebih lama lagi, silakan Mas Ricky Ellison bisa menyampaikan presentasi mengenai tantangan pengembangan dalam pengembangan kendaraan listrik. Silakan. Baiklah,
Selamat siang semua peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ricky Elson dari Lentera Bumi Nusantara. Dan tadi langsung saja, tadi kita telah mendengarkan pemaparan tentang kelistrikan di poin zero dari Simas yang sangat menarik ya, kita diskusikan nanti. Dan nanti untuk menyambung diskusi tersebut, sebelumnya izinkan saya untuk juga bercerita tentang tantangan dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Di Indonesia. Sebelum kita berbicara di Indonesia, tentu saja kenapa sih kita harus mengembangkan kendaraan listrik? Ini hasil riset tahun 2018. Itu jumlah kendaraan listrik di Indonesia itu baru 5,2 juta. Tapi pada saat itu jumlah mobil, jumlah kendaraan itu totalnya ada 1,2 miliar. Artinya jumlah mobil listrik itu dibandingkan kendaraan konvensional masih sangat jauh. Sehingga ketika kita berbicara tentang sustainability development goal SDGs, tentang panas global, pemanasan global, maka jumlah 1 miliar itu kita bisa membayangkan bahwa di satu bumi ini setiap hari minimal ya mobil itu butuh 5 liter. Artinya kita membakar bahan bakar fosil itu dengan kendaraan kita, dan sudah sewajarnya bumi ini menjadi panas. Dan itu juga sebabnya kita harus segera beralih ke kendaraan. Dan permasalahannya adalah orang banyak khawatir, apakah akan benar-benar efisien? Apakah benar-benar menjadi pengganti solusi? Ya, solusi pengganti kendaraan listrik ini dibandingkan kendaraan menggunakan internal combustion engine atau bakar fosil. Dan ini adalah hasil yang diungkapkan oleh Departemen Energi Terbarukan ya, Amerika, bahwa kendaraan listrik itu mengkonversikan 59-62% energi listrik dari grid ke roda. Sementara mobil-mobil konvensional, ya, itu kalau tidak macet seperti di Indonesia, hanya mampu mengkonversikan 17-20% energi ya, yang ada pada bahan bakar ke ya, roda. Artinya, 80% dari energi bahan bakar itu, 80% dari energi bahan bakar itu hanya terbuang sia-sia, bukan tujuan untuk transportasi kita. Dan ya, untuk itu, maka kita perlu tantangan. Lalu sebelum itu sedikit perkenalan dulu. Sebenarnya basic saya dari mana? Basic saya sebelum ke kendaraan listrik adalah saya adalah seorang researcher dan pengembang teknologi kendaraan, pengembang teknologi mesin-mesin listrik di sebuah perusahaan di Jepang dari tahun 2006 sampai tahun 2014. Selama 2006 ke 2014 inilah saya fokus kepada pendesainan mesin-mesin listrik. Di mana konsep kita adalah bagaimana mengejar mesin-mesin listrik yang berefisiensi tinggi dengan ukuran yang kecil dan daya yang lebih besar. Untuk penggunaan material yang lebih hemat, untuk penggunaan elektrifikasi ya, energi listrik yang lebih sedikit. Dan awal-awal karir saya diawali dengan pengembangan mesin untuk menerbangkan pesawat drone kecil ya, F5B. Kemudian selanjutnya kita ya, bisa memenangkan turnamen dunia waktu tahun 2010. Kelebihan dari mesin ini adalah ya, kelebihan dari mesin listrik bahwa ya, mesin yang digunakan ini ukurannya kira-kira sebesar baterai ABC ya. Diameternya 39 mili, panjangnya ya 39 mili juga sekitar 4 cm dengan berat 250 gram tapi mampu mengantarkan ya, mengkonversikan energi listrik ke energi gerak setara dengan 4 tenaga kuda. Jadi loncatan yang diberikan oleh kendaraan listrik itu adalah mesin penggeraknya berubah menjadi sangat kecil sekali. Untuk mengkonversikan tenaga sebesar 4 tenaga kuda itu menjadi sebesar genggaman.
Setelah itu saya mendapat kesempatan untuk pengembangan generator, ya, generator untuk pembangkit listrik tenaga angin di beberapa perusahaan produk perusahaan di Jepang, dan mendapatkan kesempatan juga untuk merancang mesin untuk mobil listrik. Ini di tahun 2010, pekerjaan saya masih fokus pada seperti ini, dan kita waktu itu fokus pada pengembangan mesin untuk mobil. Lalu di tahun 2012, ya, waktu itu Pada Laniskan baru saja menjadi Menteri BUMN, dan di minggu ke-17 beliau menjadi Menteri. Beliau memberikan sebuah tulisan yang mengajak, menggugah seluruh Indonesia, menggugah anak muda, untuk mari kita bersegera mengembangkan teknologi kendaraan listrik dari tahun 2012. Sebenarnya pengembangan teknologi ini sudah pernah dilakukan, baik di kampus-kampus, di BPPT, di LIPI, tapi masih bersifat eksklusif. Dan di tahun 2012 inilah saya melihat ada sebuah tantangan ke seluruh Indonesia yang terbuka kepada anak-anak muda. Ayo, kita pasti mampu mengembangkan teknologi kendaraan listrik, dan ini momentum kita membangun kembali industri otomotif kita pada waktu itu. Kemudian tahun 2012 saya kembali ke Indonesia, bertemu dengan Pak Dahlan. Kemudian saya mendapatkan tantangan pertama, ya, ketika rapat pembukaan Project Molina atau Project Mobil Listrik Nasional yang diinisialisasi oleh Kemenristek bersama Bapak Presiden dan 38 rektor pada waktu itu. Indonesia pada tanggal 25 Mei 2012 bertekad untuk memulai, ya, memulai pengembangan teknologi kendaraan listrik dengan Project Mobil Listrik Nasional atau Molina, yang digagas di 5 universitas, UI, ITB, UGM, UNS, dan juga ITS. Pada waktu itu, saya mendapatkan tantangan untuk mewujudkan mesin mobil listrik pertama buatan Indonesia. Yang kemudian kita kembangkan bersama di PT Pindad. Dan di tahun 2012, kita berhasil membuat mesin mobil listrik pertama yang kelak menjadi cikal bakal, ya, mesin mobil listrik UI dan ITB, dan juga sekarang dilanjutkan pada pengembangan mesin untuk sepeda motor listrik gesit oleh teman-teman di PT Pindad. Kemudian tentu saja cerita ini tidak hanya, ya, cerita indah saja, ya. Di dalam perjalanan pengembangan mobil listrik Indonesia, ada cerita buram bahwa saya dan Pak Dahlan mengalami kecelakaan dengan mobil. Ada banyak hal yang bisa diambil di sana, banyak pelajaran. Salah satu pelajaran penting di sini adalah kita memang perlu membersamai proyek ini. Dan bagi saya sendiri, saya dan Pak Dahlan dalam kecelakaan ini, kami berdua selamat dan juga tidak ada korban jiwa selain kami. Dan membuat itu menjadi sebuah tekad untuk terus melanjutkan bahwa kita harus membuat yang lebih baik, bukan patah semangat dengan keadaan seperti ini. Jika kita berkaca kepada, ya, pengembangan-pengembangan teknologi otomotif dunia pada masa-masa lampau, hal-hal seperti ini itu pasti dilalui oleh mereka. Perbedaannya adalah mereka terus melanjutkan dan melakukan pengembangan tanpa berhenti. Dan bagi kami pun itu menjadi sebuah tantangan. Setelah itu, ya, setelah kecelakaan tersebut, kami tidak menyerah. Pak Dahlan bertanya kepada saya, apakah Anda jerah untuk mengembangkan mobil listrik? Saya berkata, saya tidak jerah, Pak Dahlan. Saya siap untuk mengembangkannya. Dan besoknya langsung kita kumpulkan tim dan kita memulai proyek Celo, proyek mobil listrik. Dari tahun 2013, dengan segala keterbatasan, tentu saja kita memiliki keterbatasan. Pertama, finansial terbatas. Kedua, teknologi juga terbatas. Proses peralatan juga terbatas. Dan ketiga, tim juga terbatas. Namun, yang paling penting di sini adalah, ini bukan masalah lomba-lomba, tapi adalah tentang bagaimana kita beristiqomah atau bersungguh-sungguh dengan segala keterbatasan itu untuk mewujudkan cita-cita. Untuk mewujudkan cita-cita lah yang paling saya tekankan kepada teman-teman yang bersama-sama. Lalu kami memulai dengan menumpuk tanah liat sedikit demi sedikit
lalu membuat sasisnya, lalu mengembangkan bagian dalamnya semuanya. Sedikit demi sedikit dalam waktu 5 bulan ya, kami bisa mewujudkan mobil listrik pertama kami. Halo. Dan sebenarnya kami waktu itu diberikan tantangan oleh Pak Dalan kan untuk mewujudkan 5 sekaligus mobil listrik untuk dibawa ke KTT APEC 2013. Dan bulan Oktober ya, tanggal 3 Oktober 2013 kami berhasil membawa 5 kendaraan listrik ini ke KTT APEC di Nusa Dua 2013. Pada waktu itu, Indonesia sedang gencar-gencarnya sosialisasi pengembangan mobil listrik bersama Kemenristek. Namun, sayang sekali di tengah perjalanan itu, di akhir 2013, tiba-tiba ya, program pengembangan mobil listrik ini terhenti. Tidak ada lagi ketika saya bertanya ke Kemenristek, ya, sudah habis, sementara di stop dulu. Sehingga kita kehilangan momentum. Kita kehilangan momentum. Sementara ya, dunia terus mengundang. Semua baru memulai pada waktu itu. Dan saat ini kita melihat bahwa tidak hanya mobil listrik. Di bandara-bandara kita melihat Segway, sepeda listrik sudah mulai banyak, sepeda motor listrik juga sudah mulai banyak, yang roda tiga pun ada, kapal listrik pun ada, bahkan saat ini dunia bergerak ke pesawat listrik. Permasalahannya, kita melihat peluang ya, peluang ini apakah hanya sebagai semata-mata bisnis atau ya, ini sebagai sebuah ya, momentum untuk kebangkitan teknologi di negeri ini. Bagaimana kita mengajak anak-anak muda kita supaya mereka menjadi manusia-manusia yang ikut di dalam pengembangan peradaban kendaraan listrik ini. Jangan sampai ya, Indonesia hanya kebanyakan influencer, sehingga kita hanya menjadi pengguna dari produk-produk ini. Memang menggunakannya pun itu juga sebuah kontribusi. Tapi negara kita adalah negara yang besar, yang tak cukup hanya untuk menjadi ya, konsumen. Dan jangan sampai nantinya kita akan melahirkan generasi-generasi unboxing. Hello guys, hari ini gue akan unboxing sepeda listrik baru. Halo guys, gua akan review mobil listrik baru. Dan itu bukan karya kita, bukan dibangun ya, di negeri ini. Jika kita kehilangan momentum ini, maka penyesalan-penyesalan yang terjadi, seperti yang kita dengar saat ini, teman-teman yang bergerak di bidang teknologi pasti mengetahui tentang perasaan. Maka kita akan mengalaminya dalam trauma yang jauh lebih panjang. Maka saat ini, momentum ini harus kita kejar. Sebenarnya kendaraan listrik itu apa sih? Kalau kita ketahui kendaraan listrik itu sebenarnya hanya Tamiya yang dibesarkan. Tamiya yang bisa dikendarai. Kalau kita lihat Tamiya ya, isinya ada baterainya, kemudian ada dinamonya, kita punya dinamo, dan ada gearbox. Dan perbedaan kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional juga sama di titik ini. Namun sebenarnya sudah banyak terjadi elektrifikasi di dalam mobil-mobil konvensional, di mana beberapa penggerak sudah berubah menjadi penggerak listrik seperti ya seperti EPS atau power steering atau shift control, engine cooling system. Kemudian aksesoris mobil juga dulunya power window itu diputar dengan tangannya untuk menaikkan jendela, sekarang sudah dengan pencet aja, itu menggunakan electric motor. Kemudian memindahkan kursi depan belakang itu juga sekarang sudah menggunakan electric motor, gerak listrik. Kemudian banyak lagi ya, di dalam mobil-mobil kita sekarang menggunakan penggerak-penggerak. Walaupun saat ini orang hanya mengenal mobil listrik itu mesinnya menjadi mesin listrik. Padahal tidak demikian. Begitu banyak di dalamnya mesin-mesin listrik. Oleh karena itu, penguasaan teknologi mesin-mesin menjadi salah satu konsen yang sangat penting. Jika tadi Mas Dimas menyampaikan bahwa ke depan industri panel surya itu akan berkembang dengan pesat. Tapi cobalah lihat, dari industri panel surya itu, berapa yang kita dapatkan? Kenapa? Karena hampir 80% dari teknologi ya, panel surya itu adalah kita beli. Artinya kita hanya mendapatkan industri margin dari sana. Industri margin. Karena ya, kita tidak memproduksi sel untuk panel surya sendiri. Kita tidak memproduksi inverter sendiri. Kita hanya
bagian untuk instalasi dan pemasangan. Dan itu pun sebenarnya sebuah bisnis. Tapi ada bagian yang lebih besar yang kita tinggalkan. Dan salah satunya adalah pengembangan mesin-mesin listrik. Karena saat ini, sayang sekali, di 100 ribu megawatt pembangkitan di Indonesia ini, coba hitung, berapakah yang generatornya, ya, berapa megawattkah, berapa ratus megawattkah, berapa ribu megawattkah, berapa puluh ribu megawattkah yang generatornya dibuat, ya, oleh anak-anak negeri ini. Dan ini bagi saya menjadi sebuah concern, ya, dan tantangan, challenge. Apakah pengembangan mesin-mesin listrik ini adalah pengembangan yang sudah sejak lama? Memang benar sejak lama. Tapi ya, Amerika pun itu memulai, ya, memulai EV Everywhere, program EV Everywhere dari Departemen Energinya itu 2013. Baru 7 tahun yang lalu mereka benar-benar sungguh-sungguh memulai. Jadi bukan waktu yang terlalu jauh untuk kita mengejar. Target mereka apa? Bagaimana menjadikan cost reduction, bagaimana menjadikan mesin-mesin ini lebih murah, ya, bagaimana menjadikan materialnya lebih sedikit, bagaimana menjadi lebih sustain, sehingga mereka mendanai riset-riset. Saya berharap ke depannya, ketika industri, ya, energi terbarukan dan industri kendaraan listrik, maka PJB, Indonesia Power, PLN, itu menjadi momentum untuk mereka bertransformasi, ya, bertransformasi tidak hanya sebagai penyedia listrik, tapi juga penyedia teknologi. Kalau kita berkaca kepada, ya, Tokyo dan Roku, Jepang, maka, ya, riset CHAdeMO, sistem pengecasan dengan konsep CHAdeMO itu lahir dari Tokyo dan Roku. Bukan dari Mitsubishi, bukan dari Toyota, bukan dari industri otomotif, tapi dari industri listrik. Oleh karena itu, ini adalah momentum di mana ke depannya energi terbarukan itu tidak hanya panel surya. Kita juga memiliki panas bumi, kita memiliki biomasa, kita memiliki tidal energy. Walaupun di sana banyak kekurangan, maka PJB ataupun Indonesia Power ataupun PLN sudah seharusnya, ya, menjadi penopang kekuatan teknologi di Indonesia ini dengan, ya, menambah, ya, intensitas riset, menambah budget untuk risetnya, sehingga tidak hanya menjadi makelar pembelian teknologi lalu mengantarkannya ke konsumen. Itulah sebabnya konsumen pun mampu untuk melakukan self generator, ya, tanpa perlu bergantung kepada perusahaan-perusahaan penyedia. Seperti di Amerika, ya, Departemen of Energy-nya itu memberikan riset, ya, grant 60 juta USD hanya untuk bagaimana meneliti pengubahan lilitan di mesin listrik. Lilitan di mesin listrik. Dari selama ini dengan lilitan seperti ini dengan teknologi yang lebih mudah. 60 juta USD, silakan bayangkan. Padahal kalau kita lihat isinya generator kita, isinya mesin-mesin kita, itu kalau dilihat isinya adalah besi, tembaga, dan magnet. Di mana susahnya untuk merancang ini? Dan saya rasa mengejar, ya, ketertinggalan ini adalah salah satu poin penting yang harus kita sadari dan dengan kesadaran mengejarnya saat ini. Oxford telah menyatakan bahwa ke depan balapan pun sanggup dengan kendaraan listrik. Beberapa tim mengembangkan mesin-mesin listriknya, bahkan McLaren yang selama ini pengembang mobil, ya, sekarang mengembangkan mesin-mesin listrik. Maka tidak ada salahnya PJB mengembangkan generator sendiri, PJB mengembangkan mesin-mesin. Bahkan kalau bisa, ya, nanti di akhir saya akan berbicara tentang next business, ya, tentang next business di bagian akhir nanti saya akan sampaikan. Saat ini bahkan balapan formula pun sudah ada yang balapan formula elektrik. Dan bagaimana kita melihat, ya, ini adalah sebuah startup di Kroasia yang mengembangkan mobil dengan nama Rimac C2 dengan kekuatan, ya, 1.900 tenaga kuda atau setara dengan 1,5 megawatt. Artinya, satu mobil ini makan energi setara dengan 1.500 rumah di Indonesia. 1.500 rumah. Dan kapasitas baterainya, kemampuan daya tampungnya itu adalah 125 kWh. 125 kWh untuk jarak tempuh 400, ya, 500 km. Sehingga jika nanti industri kendaraan listrik berkembang, maka
PLN, PJB, dan IP itu sangat memiliki kemungkinan menjadi perusahaan yang super power. Kalau dulu orang memakai listrik 125 kWh itu butuh waktu 1 bulan atau 2 minggu, sekarang 1 hari 2 hari. Coba bayangkan ketika itu banyak. Dan pengembangan teknologi ini terus dikembangkan, dan ini salah satu yang akan saya sampaikan bahwa ada beberapa perusahaan yang melihat momentum ini dan menjadikan konsep sebagaimana tadi Tamiya. Bagaimana ke depan ya? Orang tidak perlu membuat industri karoseri baru. Tidak perlu membangun industri ya, pabrik mobil listrik baru. Tapi ke depan industri konvensi itu merubah konversi ya. Industri konversi kendaraan listriklah yang nanti akan berkembang. Karena saat ini di Indonesia itu ada lebih dari 40 juta mobil. 40 juta mobil. Ada lebih dari 60 juta sepeda motor. Maka PJB, PLN, IP harus melihat ini sebagai kesempatan menggandeng produsen-produsen baterai, menggandeng produsen-produsen mesin listrik sebagai membuat anak perusahaan baru yang bisa memicu perkembangan ya, perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dengan membuat startup ya yang bisa mengejar ya, yang bisa mengejar seperti Gojek dan lain-lain. Saya yakin bahwa jika ada yang bisa menginisialisasi ya, undang-undang untuk membebaskan konversi dengan baik, maka ini akan menjadi sebuah industri yang besar dibandingkan industri pabrik mobil listrik itu sendiri. Dan saat ini upaya kami adalah bersama anak-anak muda, baik di kampus-kampus maupun di CRS adalah terus mengembangkan industri, ya, mengembangkan teknologi kendaraan listrik ini, dimulai dari penguasaan kembali perancangan. Tadi pagi saya baru menyelesaikan selama 2 minggu, ya, dari tanggal 2 minggu yang lalu, 10 hari yang lalu, dari tanggal 17 itu, untuk memberikan pelatihan kepada beberapa engineer dari PJB tentang perancangan permanen magnet generator. Dan saya berharap ya, hal-hal seperti ini akan terus ditingkatkan oleh baik oleh PJB Academy atau Indonesia Power atau PJB atau PLN, bagaimana caranya anak-anak Indonesia menguasai teknologi perancangan dan pembuatan mesin-mesin listrik ya. Dan karena apa? Presiden pun menyampaikan seperti itu, harus bergerak cepat. Tapi sementara ya, gerak cepat ini kalau mengandalkan dana universitas, saya yakin tidak akan terwujud. Maka inilah saatnya universitas dan BUMN bergandengan. Universitas dan BUMN bergandengan untuk memacu ya, memacu pengembangan teknologi kendaraan listrik dan teknologi-teknologi energi terbarukan. Dan kami pun ya, untuk memicu anak-anak muda untuk terus mengembangkan kendaraan listrik, maka kami membuat ya, proyek Celo generasi kedua. Ya, development-nya masih dalam pengembangan saat ini. Walaupun kami terkendala oleh fasilitas, ya, kami memulainya dari hal yang sangat sederhana seperti ini. Tapi itu tidak membuat ya, keterbatasan fasilitas bukan membuat kami membatasi kualitas. Dan spirit ini yang sangat penting. Ya. Dan saat ini kami sudah masuk ke tahapan 70% hampir selesai kendaraan listrik kami. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi ikon untuk memacu ya, anak-anak muda di seluruh Indonesia mengejar berbagai lini terkait energi terbarukan dan kendaraan listrik ini. Tentu saja jangan menganggap bahwa engineering ini sulit ya. Karena engineering itu sudah sulit, maka approach kita ke engineering adalah dengan spirit of engineering, dengan bergembira ya, bersama-sama mengembangkan teknologi untuk kemajuan negeri ini. Demikian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan PJB dan beberapa ya, institusi lain yang ikut dalam perkembangan ini, seperti yang saya sampaikan tadi itu, ada 40 juta lebih mobil di Indonesia ini. Ada 100 juta sepeda motor di Indonesia ini. Jadi dibandingkan kita membuat industri bodi, karoseri, dan segala macamnya, maka akan lebih cepat kita melakukan dekarbonisasi itu dengan menggandeng perusahaan elektrik mesin dan perusahaan baterai. Maka sudah betul rasanya Tesla masuk ke Indonesia, maka
lakukan negosiasi yang hebat oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menyuplai teknologi kita, dan tanpa perlu kita membangun industri kendaraan yang baru, kita bisa membangun industri kendaraan listrik lebih cepat dari negara manapun. Itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, maafkan saya akuisisi posisinya Mas Dedi sejenak karena Mas Dedi lagi kurasi pertanyaan yang masuk ada begitu banyak. Jadi izinkan kami memilah dulu mana yang akan menjadi bahan diskusi bersama. Tapi saya mau apresiasi betul udah Ricky Alsen, Mas Dimas Kaharudin, luar biasa. Ini sudah bukan merupakan paparan saja, tapi ini spirit nasionalisme yang kita gaungkan bersama untuk enjoying together. Saya minta tepuk tangan dulu untuk para narasumber, boleh? Terima kasih banyak. Dan sebagai apresiasi, karena hari ini di event New Horizon Talk volume pertama yang bergabung melalui Zoom adalah lebih dari 650 partisipan. Sementara yang bergabung lewat kanal YouTube PJB TV Media, itu jumlahnya kurang lebih 100 partisipan. Ada begitu banyak orang, saya khawatir nih dari tadi ya, berpuluh-puluh menit Anda terlalu fokus pada materi, lalu lupa, kita harus tetap bergerak. Jadi boleh nggak saya minta bantuan dimanapun Anda berada, sekalipun lagi di kantor, coba relax dulu, jari jemari digerakkan kanan dan kiri, leher, boleh? Kanan, kiri, putar. Tuh, biar relax semua ya. Kemudian kalau memungkinkan berdiri, gerakkan kaki dan juga pinggul. Boleh ya? Kita gerakkan sebentar. Kenapa? Karena setelah ini kita akan segera masuk ke forum diskusi dan akan ada banyak insight sekaligus solusi dan pencerahan yang akan kita dapatkan bersama. Untuk menghadirkan electric vehicles di Indonesia mungkin bukan hal yang mudah, tantangannya luar biasa banyak. Termasuk tadi muncul pertanyaan, pendanaannya dari mana, udah Ricky. Tapi nanti, ini bukan tugas saya untuk jawab, ini tugas Mas Dedi untuk membantu. Jadi kita akan segera masuk ke sesi tanya-jawab. Ini dia, Mas Dedi silakan. Oke, terima kasih Mbak Putri atas intermezzo dan gerak-gerakannya. Saya juga butuh gerak sih sebenarnya, tapi sudah kadung terlanjur, susah gerak ini katanya. Baik, terima kasih Mas Ricky dan Mas Dimas. Nih saya ganti Mas supaya kelihatan muda juga dan saya juga ikutan muda. Terima kasih jumlah penonton ini sekitar tembus 700. Wah, tepuk tangan buat kita semua dan para pegiat EBT. Saya yakin ini memberi inspirasi buat kita semua, khususnya dari apa yang setelah dipaparkan dan dipresentasikan oleh Mas Dimas dan Mas Ricky. Baik. Tadi betul kami berusaha memfilter banyak sekali pertanyaan dan mohon maaf sekali lagi jika ada pertanyaan tidak terjawab oleh Mas Ricky dan Mas Dimas. Tapi saya yakin semoga 9 pertanyaan ini menjawab semua yang telah ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Baik, pertanyaan pertama buat Mas Dimas. Menurut Mas Dimas, bagaimana pengamanan EBT termasuk teknologinya di Indonesia? Mengingat bahwa di Indonesia mengalami isu yang namanya energi trilema. Nah ini ya, yang pertama ini, energy security, equity, and sustainability. Baik, silakan Mas Dimas bisa langsung menjawab. Ya, jadi memang implementasi energi terbarukan, EBT itu mungkin secara di atas kertas gampang dan dampak positifnya bagus. Tapi ketika kita terjun ke dalamnya, ternyata di situ banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi bersama ya. Baik mulai dari tantangan yang bersifat teknis, misalkan contohnya ketika EBT banyak, maka kemudian akan muncul permasalahan di sisi energy security. Karena kenapa? Karena salah satu contohnya adalah EBT itu sifatnya intermittent, ada yang intermittent ya. Itu sangat bergantung terhadap ketersediaan energi di alam. Padahal konsumen atau kita ketika mengkonsumsi energi kan tidak melihat cuaca ya. Pokoknya kita pengennya apa harus ada pada waktu itu. Nah, ini menimbulkan masalah di energi security. Kalau secara implementasinya, untuk mengatasinya ada beberapa cara, misalkan contohnya dengan membangun energi storage atau dengan
mengimplementasi atau memasang pembangkit-pembangkit yang berfungsi sebagai backup. Namun kembali ketika kita mengimplementasikan itu, maka akan menimbulkan dampak lain, yaitu biaya yang akan tinggi. Dan beberapa permasalahan-permasalahan lainnya, yang mana ketika bagaimana cara mengatasinya, maka memang cara yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah kita harus melihat case per case, karena memang tidak bisa satu solusi bisa kita gunakan untuk di setiap tempat. Tapi apapun itu, yang menjadi yang perlu kita dorong saat ini adalah kita samakan langkah, kita samakan tujuan bahwa energi terbarukan itu adalah solusi ke depan. Insya Allah ketika kita semua sudah memiliki satu tujuan, maka semua permasalahan itu, semua tantangan itu akan menjadi mudah untuk kita atasi bersama. Kira-kira seperti itu, Pak Didi. Baik. Terima kasih, Mas Dimas. Cukup memberi insight. Yang saya tangkap adalah memang berat, apalagi khususnya energi terbarukan, tapi kalau kita berpikir jangka panjang, tadi Mbak Putri ngomong untuk anak cucu kita, gitu ya. Nah, mau nggak mau kita harus menyatukan nanti, dan kalau salah-salah di salah satu World Economic Forum, this is the time for global reset. Salah satunya adalah bagaimana kita memperbaiki environment kita. Nah, sekarang pertanyaan kedua untuk Mas Ricky Elson. Ini cukup menarik nih. Apakah baru-baru ini ada respon lagi dari pemerintah untuk membuat atau menggiatkan lagi yang namanya kendaraan listrik nasional? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jika iya, apa sih kira-kira skema yang paling apa ya membuat Indonesia itu tertarik sehingga ada growth terhadap namanya kendaraan listrik ini? Untuk Mas Ricky Elson. Oke, baiklah Mas Deddy, terima kasih untuk pertanyaan dari peserta yang disampaikan. Apakah Indonesia sudah mulai lagi untuk inisiasi dari pemerintah? Sebenarnya 2 tahun yang lalu, inisiasi ini sudah dimulai kembali. Inisiasi ini dimulai kembali dengan dikeluarkannya Perpres ya, nomor 55 tahun 2019. Namun ternyata di negeri ini ya, kita lebih banyak disibukkan. Kita itu tidak hanya pemerintah saja, juga anak-anak mudanya lebih banyak disibukkan untuk masalahan politik, dan ditambah dengan beruntunnya terjadi bencana di negeri, berbagai bencana termasuk juga bencana global ya, pandemi COVID ini membuat ya, berbagai program pemerintah seperti pengembangan teknologi kendaraan terhenti, boleh dikatakan terhenti. Walaupun berjalan di beberapa kampus-kampus, walaupun ada beberapa tempat yang tetap serius untuk mengembangkan, tapi itu tidak mampu untuk mengangkat kita semua untuk masuk ke tahap consciousness, kesadaran bahwa ayo kita mengejar bersama. Jadi saat ini kita tidak bisa mengandalkan dari hal itu, maka harus memulai dengan komunitas. Saya rasa karena dari sisi pemerintah tidak bisa, maka tadi ya, Mas Dimas bercerita tentang disruptif. Selama ini pakemnya PJB, IP itu adalah sebagai anaknya PLN. Ya, ngikut ke PLN, ngikut ke BUMN, ngikut ke, ya, sehingga lebih banyak menunggu perintah dari atas. Selama kita menganut paham seperti ini, maka lompatan-lompatan besar tidak akan bisa dilakukan. Lompatan-lompatan besar tidak bisa dilakukan. Menunggu pemerintah tidak bisa, karena pemerintah kita sibuk. Kita mengetahui keadaan sekarang, bagaimana sibuknya untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan teknologi ini. Oleh karena itu, harus ada yang mengambil alih. BUMN-BUMN harus bersatu. BUMN-BUMN harus bersatu untuk ya, membangkitkan kembali kemungkinan-kemungkinan pengembangan energi terbarukan maupun kendaraan listrik ini. Saya rasa itu jawaban dari saya. Dari individu tidak bisa.
karena industri kendaraan listrik ini, ya, industri kendaraan otomotif itu bukan industri yang kecil. Bukan industri yang kecil. Per tahun itu perputarannya 400 T di Indonesia. Di mana ada 1,2 juta mobil terjual, ada 10 juta sepeda motor yang terjual, dan itu bukan industri yang kecil. Jadi kalau kita berharap, ya, memang komunitas bisa melakukan hal-hal kecil, mengajak. Ada juga pribadi-pribadi, bahkan ada perusahaan yang setahu saya, dalam sepengetahuan saya, tahun 2015 sampai ke 2016 itu, bahkan sebuah perusahaan yang sangat besar sekali, itu menghabiskan dana hampir setengah, ya, hampir setengah T, 500 miliar, untuk pengembangan kendaraan listrik, namun di akhir 2016 berhenti total. Tidak bisa melanjutkan karena berbagai hal. Dan di sini saya juga yakin bahwa ada teman-teman dari Wika yang sedang memperjuangkan Gesit, ya, sedang memperjuangkan Gesit, sebuah perjuangan yang harus didukung. Dan saya tahu betapa beratnya teman-teman berjuang untuk mewujudkan sepeda motor. Jadi ini harus kesadaran kolektif, ya, untuk bersama-sama kita. Begitu, Mas. Baik. Ini menimbulkan pertanyaan yang tergelitik di saya, Mas Riki. Kalaupun, ya, kalaupun belum menggunakan skema swasta, gitu ya, apakah memungkinkan, Mas Riki? Apakah memungkinkan kalau tidak menggunakan skema swasta? Tidak mungkin. Karena ketika berbicara kendaraan, itu bicara keselamatan. Ketika berbicara keselamatan, itu berbicara tentang, ya, pengujian yang benar, tentang fasilitas yang benar, tentang pengembangan yang benar. Sehingga ini akan sangat membutuhkan finansial yang besar. Jadi, saya berkata tidak bisa. Dan jika tadi menurut perkiraannya Mas Dimas bahwa mobil listrik di Indonesia ini akan berkembang 20 tahun lagi menjadi 70%, tidak. Dalam perkiraan saya 40 tahun ke depan pun masih akan di angka 30%. Jika caranya seperti ini. Jika mengandalkan membeli mobil baru. Karena Indonesia itu punya ciri khas yang khas. Jangankan mobil tahun 2010. Mobil tahun 45 aja dijalankan oleh mereka. Di jalanan. Meskipun boros sekalipun. Karena suka. Nah, maka oleh karena itu, pendekatannya satu-satunya cara untuk mempercepat dekarbonisasi itu adalah izinkan konversi kendaraan-kendaraan yang sudah lewat 5 tahun, ya, lewat 5 tahun dari masa penjualannya, diberikan izin untuk mengkonversi. Dan, ya, harus ada dari perusahaan yang berkaitan dengan tenaga listrik yang harus memberikan jaminan kemudahan. Kemudahan, misalnya kepemilikan baterai, itu milik PJB, itu milik PLN, milik IP. Kalau tidak seperti itu, nggak akan. Ya. Saya sudah melihat 10 tahun ini. Ya. Dari tahun 2012, kita itu hanya maju-mundur cantik kok. Maju-mundur cantik. Bukan patah semangat. Tapi harus ganti strategi. Baik, menarik statementnya Mas Riki. Maju mundur cantik, jangan asal, jangan banyak mundurnya, ya, Mas, ya. Baik. Nah, sudah 17, sekarang kita akan ada pertanyaan lagi untuk Mas Dimas nih. Ini pertanyaan khusus tipikal untuk Mas Dimas nih. Mas Dimas, bagaimana ketika PLS TS Cirata itu mampu memitigasi yang namanya perubahan cuaca ekstrim pada solar PV tersebut. Nah, bagaimana tadi mitigasinya, kemudian setelah itu resiko bisnisnya seperti apa yang telah dimitigasikan oleh Mas Dimas selaku di PT PJB Master Solar Energi tersebut. Silakan Mas Dimas. Iya, jadi pertanyaan tentang bagaimana memitigasi cuaca ekstrim, ya. Nah, ini saya maknai ada dua. Jadi yang pertama adalah cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya produksi energi menjadi
tidak sesuai yang diharapkan seperti itu ya. Misalkan mendung lama atau hujan terus dan sebagainya, itu interpretasi saya yang pertama. Nah, untuk interpretasi yang pertama tadi, cara mengatasinya adalah sebenarnya dalam perhitungan bisnis ya, ketika kita menghitung sebuah tarif itu telah memperhitungkan semua aspek itu. Misalkan ada ekstrim panas, El Nino, kemudian ada ekstrim hujan, La Nina, dalam 25 tahun terakhir itu sudah diperhitungkan. Dan sehingga ketika terjadi, maka itu tidak menjadi sebuah hal yang apa ya, yang kita butuh perlakuan khusus, tidak, karena itu sudah masuk dalam perhitungan. Itu untuk interpretasi yang pertama. Untuk interpretasi yang kedua, cuaca ekstrim berupa misalkan angin besar ya, karena kalau kita melihat dari, kan teknologi PLTS terapung ini termasuk teknologi yang baru ya, di dunia mungkin juga baru 4 tahun terakhir ini marak, dan dari situ juga kita mendapatkan sebuah pelajaran yang bagus, yaitu dari kejadian di Yamakura Dam di Jepang, di mana PLTS terapung terkena typhoon, kemudian ada sekitar 20-30% itu rusak, terbakar. Nah, itu interpretasi yang kedua, bagaimana cara memitigasinya? Untuk memitigasi aspek tersebut, karena musuh terbesar dari PLTS terapung adalah angin ya, itu kami mendesain PLTS terapung ini sehingga satu, kita bikin berupa pulau-pulau, sehingga pulaunya tidak besar ya. Kalau pulaunya besar kan kekuatan angin itu akan berdampak besar. Ini pulaunya kita bikin kecil-kecil, sehingga daya angin itu bisa kita pecah. Kemudian yang kedua, bentuknya itu juga kita desain sehingga bentuknya uniform. Karena seperti sebagai info, yang kejadian di Jepang itu penyebabnya adalah bentuk pulaunya itu tidak kotak, tapi seperti huruf L, sehingga di situ terdapat konsentrasi tekanan ya, yang menyebabkan gagalnya sistem penambatan. Nah, kalau di kita desain bentuknya kotak, dan kemudian penambatan itu sendiri kita desain untuk kecepatan angin yang sangat tinggi ya, yang mana insya Allah di Indonesia tidak ada. Atau kalau toh ada, masih bisa ditampung oleh sistem yang kami desain. Kira-kira seperti itu untuk jawabannya ya, dari interpretasi kami terhadap pertanyaan yang disampaikan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Ini muncul lagi pertanyaan ini, Mas Ricky Elson. Mas, mungkin ya, baterai, membuat baterai di Indonesia dengan komponen lokal itu memungkinkan sehingga jadi murah, khususnya baterai untuk EV. Mengenai mungkinkah membuat baterai di Indonesia itu dengan komponen lokal sehingga menjadi murah? Sebenarnya yang lebih layak menjawab pertanyaan ini adalah bapak kita, teman-teman kita yang mengembangkan baterai di US dan juga di LIPI. Tapi sebenarnya ini bisa diketahui. Jika kita melihat ya, saat ini trennya kendaraan listrik itu menggunakan baterai lithium dengan tipe ya, ada yang MNC namanya, mangan, nikel, kobalt, dan juga aluminium, nikel, kobalt. Dan kalau kita lihat ya, di sana kita menyebutnya baterai lithium, tapi ternyata ya, lithium yang dipakai itu jauh lebih sedikit, dan ternyata pemakaian kobaltnya yang jauh lebih banyak. Pemakaian nikel yang jauh lebih banyak. Bahkan nikel itu mencapai 70%. Jadi kalau pertanyaannya, mungkinkah kita bisa memproduksi baterai mobil listrik lebih murah? Jika dijalankan sungguh-sungguh dan menguasai teknologinya, pasti bisa. Kenapa? Karena bahan bakunya ada pada kita. Ini tinggal negosiasi ya, negosiasi antara bagaimana negosiasi pemerintah sebagai rule maker ya, sebagai regulator, nanti misalnya memberikan kesempatan kepada produsen-produsen internasional, karena saat ini ya, kemampuan kita untuk memproduksi baterai sendiri saat ini masih jauh ya, tertinggal ya, dibandingkan dengan Samsung, dibandingkan dengan LG, dibandingkan Panasonic. Sehingga tentu saja kita harus mengundang mereka.
mengundang mereka, lalu dengan catatan ada pengkhususan, ya, itu negosiasi lagi, karena materialnya dari kita lebih banyak. Jadi memungkinkan jika, ya, jika pemerintah Indonesia, regulator Indonesia mampu bernegosiasi dengan baik. Dan itu menjadi tak mungkin kalau kita nggak mampu bernegosiasi. Baik, ini kelihatannya kalau statementnya Mas Rik ini cukup membuat banyak PR nih, khususnya buat kebijakan ini, Mas. Baik, ini ada lagi pertanyaan untuk Mas Dimas ini, ya, supaya bisa saling menambahi satu sama lain. Mas Dimas, belajar dari negara Jerman ketika melakukan menggalakkan EBT-nya, yang terjadi adalah sempat malah pembangkit base load atau yang batu bara itu semakin naik untuk mengkompensasi intermittency dari yang namanya PLTS tersebut. Nah, apa yang akan dilakukan oleh PJB atau Mas Dimas dari Masda Power Solar Energy itu untuk memitigasi kejadian tersebut? Silakan, Mas. Ya, baik. Ini ada sebuah statement yang menarik yang suka digunakan untuk berdiskusi tentang energi terbarukan, ya. Di antaranya ada seperti ini. Jerman itu atau negara Eropa, ya, itu kan kebanyakan dulu menggunakan batu bara dan nuklir, ya. Terus kemudian pindah ke renewable, ternyata cost-nya menjadi semakin tinggi. Dan ini fakta, ya. Jadi biayanya malah semakin tinggi bila dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, terus kemudian dengan menggunakan argumen tersebut, maka terdapat opini bahwa tuh, lihat kan, kalau pindah ke energi terbarukan nanti kosnya malah tambah mahal. Ya udah, mending jangan, seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat dengan, kalau kita analisis dengan detail, ya, sebenarnya ada case khusus yang terjadi pada negara-negara Eropa itu yang mana tidak, barangkali tidak akan kita rasakan di Indonesia. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa teknologi energi terbarukan itu kan tidak semurah sekarang, ya, dulu, ya. Bahkan 5 tahun yang lalu pun mungkin 2 kali lipat harga sekarang. Apalagi 10 tahun yang lalu. Nah, negara-negara Eropa itu terutama Jerman, itu dia mempelopori energi terbarukan mulai dari 10 sampai 20 tahun yang lalu. Di mana pada waktu itu harga energi terbarukan adalah mahal sekali. Nah, hal itulah yang menyebabkan terjadinya dua dampak. Satu dampak negatif, satu dampak positif. Satu dampak negatifnya adalah yang dirasakan oleh rakyat Jerman, yaitu listriknya naik. Yang kedua, dampak positifnya dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia, yaitu dengan adanya perkembangan besar-besaran itu, energi terbarukan menjadi murah dan ditiru oleh negara lain, semakin lama semakin murah. Dan saat ini ketika sudah murah, negara-negara yang tidak mempelopori energi terbarukan itu merasakan manfaatnya. Terutama salah satunya adalah kita sebagai negara berkembang, ya. Meskipun pada awal kita juga sempat merasakan waktu itu energi terbarukan harganya mahal, ya, tapi itu untungnya masih skala kecil, tidak seperti Jerman yang langsung skala besar. Nah, sehingga dari informasi ini bisa kita ambil kesimpulan seperti ini. Ketika kita meniru negara Eropa, terutama Jerman, maka belum tentu akan terjadi hal yang sama dengan Indonesia, meskipun kita melakukan hal yang sama. Karena masa sudah berbeda, seperti itu, ya. Sebagai contoh, misalkan saat ini Jerman ketika menambah energi terbarukan, intermitennya semakin tinggi, karena intermitennya semakin tinggi, nuklirnya sudah terlanjur di ini, ya, sudah terlanjur dimatikan, maka harus membakar batu bara lebih, atau menambah energi storage dalam hal ini baterai yang harganya lebih mahal, tambah membuat listriknya semakin mahal lagi. Nah, bagaimana Indonesia menyikapi ini? Nah, Indonesia ini punya sifat yang bisa dibilang terlambat dalam mengadopsi teknologi. Kita tahu misalkan 4G itu di luar negeri udah tahun berapa, kita 5 tahun kemudian baru mengadopsi. Kemudian kendaraan listrik di luar negeri marak, di Indonesia belum. Ini bisa kita lihat dari sisi lain adalah sebuah blessing in disguise, ya. Jadi sebuah keuntungan. Kenapa? Karena segala macam risiko yang terjadi akibat early adopter itu tidak kita rasakan. Nah, dalam hal ini untuk energi terbarukan, saran saya adalah, saran pribadi adalah, kita melihat bahwa tren energi terbarukan itu memang semakin lama semakin menurun, dan kalau kita
sabar sedikit menunggu ya. Jadi tidak buru-buru seperti Jerman. Insya Allah kita akan menikmati energi terbarukan yang lebih murah dan termasuk juga dampak-dampak yang dihasilkan, dampak-dampak negatif yang dihasilkan seperti kita harus menggunakan energi storage, baterai, dan sebagainya itu menjadi tidak semahal seperti apa yang dirasakan Jerman. Nah, ketika misalkan kita mengimplementasikan energi terbarukan dalam skala masif 5 tahun lagi, pada waktu itu energi storage sudah sangat murah ya, bisa jadi kita tidak perlu membakar batu bara seperti apa yang dirasakan Jerman saat ini. Nah, karena pada waktu itu energi sudah murah, sudah bisa berkompetisi dengan bahan bakar fosil, sehingga kita bisa mengimplementasikan energi terbarukan tanpa harus mengalami hal yang sama dengan Jerman. Kemudian bisa jadi apa yang dilakukan Jerman saat ini ya, ketika dia membakar batu bara dengan menggantikan nuklir itu hanya sementara, sambil menunggu penstabil berbasiskan baterai menjadi jauh lebih ekonomis. Ketika itu terjadi, maka Jerman otomatis akan mematikan lagi batu baranya untuk diganti ke energi yang lebih bersih. Kira-kira seperti itu, Mas Dedi. Terakhir buat Mas Riki dan Mas Dimas nih. Tadi cukup berat-berat nih skalanya, skala industri, skala produk massa dan seterusnya. Ini pertanyaan, dua pertanyaan buat Mas Dimas dan Mas Riki. Yang pertama adalah kira-kira Indonesia nih di tahun berapa sih bisa mencapai bauran minimal 20% yang namanya renewable ini? Atau untuk Mas Riki, kira-kira kendaraan kita nih bisa laku ya, kan sekarang sudah banyak banyak nih Mas Riki, Beyond kan, terus Nissan kalau nggak salah, dan seterusnya seterusnya ya, produk-produk baru lah ya. Kita nggak lihat mereknya Mas, tapi kira-kira menurut Mas Riki, kira-kira mengambil segmen pasar itu mampu penetrasi kita 5% saja di Indonesia itu di tahun berapa sih gitu ya. Itu yang pertanyaan pertama ya, kalau Mas Dimas 23 tadi. Pertanyaan kedua, kira-kira apa yang perlu kita lakukan nih dan rekan-rekan semua yang ada di webinar ini dalam mendukung yang namanya dekarbonisasi dan renewable, minimal dekarbonisasi. Monggo, dua pertanyaan itu silakan Mas Dimas dulu baru ditutup oleh Mas Riki. Silakan Mas. Ya, pertanyaan pertama kira-kira kapan mencapai 23% ya? Nah, kalau mencapai energi terbarukan ini dulu yang kita bayangkan adalah hanya bisa dicapai oleh perusahaan atau industri ketenagalistrikan. Oleh karena itulah PJB kemudian dan PLN itu dipacu untuk bisa mengejar 23% itu. Namun saat ini untuk mencapai 23% ternyata tidak hanya satu pintu ya, ada pintu yang lain yaitu pintu dari self generation. Nah, kalau kita berkaca dari negara sebelah, Australia, itu implementasi energi terbarukannya awalnya lambat ya, untuk yang ini ya, untuk yang jalur self-generation. Namun dalam waktu sekitar 5 sampai 7 tahun, itu peningkatannya sangat cepat sekali eksponensial. Nah, kalau saya menghitung dengan menggunakan pendekatan itu ya, sekarang katakanlah start dari saat ini, maka dalam 5 tahun ke depan itu dari pengguna rumahan atau pengguna distributed generation itu yang akan menyumbang energi terbarukan paling banyak bila dibandingkan dengan dari perusahaan-perusahaan listrik. Karena salah satunya adalah untuk implementasi pembangkit baru kan dibutuhkan proses ya. Seperti kita ketahui kalau kita bekerja di perusahaan listrik itu prosesnya bisa minimal 5 tahun sampai bisa operasi. Tapi kalau dari pengguna rumahan itu bisa sangat cepat sekali. Kita pengen sekarang, kita juga bisa beli sekarang. Nah, kalau informasi itu sudah menyebar di masyarakat, maka bisa jadi 23% itu bisa tercapai maksimal 5 tahun dari sekarang. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa, Mas? Jadi oleh kita sebagai pribadi dalam mendukung yang namanya dekarbonisasi nih kan, karena banyak rekan-rekan sebagai penggiat EBT, kira-kira saran dari Mas Dimas terhadap kita sebagai pribadi dalam mendukung dekarbonisasi. Ya, kalau saran kita ya terhadap bagaimana kita memulai dari diri sendiri ya, ini adalah perbanyak pencarian informasi yang berkaitan dengan sustainable future. Hal ini saya melihat ada perubahan yang sangat signifikan ya, di mana ketika dulu zaman kita sekolah SD
itu informasi tentang sustainable itu hampir tidak kita dapatkan di sekolah. Kalau toh ada mungkin hanya normatif. Tapi yang kita lihat di anak-anak sekarang, ternyata mereka informasi-informasi dari sekolah formal itu sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat misalkan anak kita gitu ya, ternyata ketika kita tanya tentang sustainable, konsep-konsep sustainable, mereka sudah sangat advance. Kita sendiri juga kaget. Wah, nah mungkin kalau saran dari saya adalah kita sebagai generasi yang seumuran kita ini ya, mungkin sedikit lebih telat, tapi untuk generasi di bawah kita itu mereka akan maju lebih cepat, sehingga kita banyak-banyak ya melihat bagaimana mereka memanage untuk mencapai sustainable itu dengan melihat generasi setelah kita. Sambil kita juga sambil ini ya memperkaya sendiri dengan selalu mengupdate jadi, dari berbagai sumber tentang terputus-putus Mas Dimas. Ya. Ya, baik. Baik. Ya, oke. Tadi sempat meng-capture bahwa kita semua yang ada di sini jangan pernah berhenti untuk mempelajari atau mengetahui informasi terbaru tentang yang ada di terkait sustainability energy gitu ya. Karena kalau kita tahu dan kita bisa belajar, semua informasi itu bisa menginspirasi kita gitu ya. Baik. Pertanyaan untuk Mas Riki nih. Tadi pertanyaannya Mas, saya ulang lagi. Kapan kira-kira di Indonesia ini, lupakan mereknya dengan EV-nya, bisa punya pasar market share 5% sajalah di Indonesia dengan berbagai merek, Mas. Kira-kira di tahun berapa penerawangannya Mas Riki yang sudah sangat berpengalaman. Dan yang kedua adalah, apa sih yang sebagai kita untuk rekan-rekan yang ada di webinar ini untuk bisa mendukung yang namanya electric vehicle ini? Silakan, Mas. Oke, terima kasih dari penutup ini tanya akhir dan saya coba jawab yang baik. Mati kan? Aduh sayang. Mas Riki, terdengar kah? Pasar, ya. Terdengar. Suara saya jelas. Baik. Suara saya jelas kah? Iya, silakan Mas Riki, terdengar suaranya. Mau diulangi. Oke, jadi untuk 5% share bisa dicapai oleh kendaraan listrik. Berbicara tentang kendaraan, ya, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Di Indonesia, pasar kendaraan roda 4 itu 1 juta sampai 1.200.000 unit per tahun. 1 juta sampai 1.200.000 unit per tahun. Artinya, ketika kita berbicara 5%, ya, 5% ya, artinya sekitar ya 50.000 unit, ya, 50.000 unit, karena angkanya adalah 1 juta unit, ya, untuk mengejarnya hanya bisa dicapai dalam waktu yang cepat, ya, jika ada kemudahan finansial yang lebih daripada sekarang. Kemudahan finansial yang lebih dari mobil-mobil saat ini. Itu jangan berharap dalam 5 tahun ini pun enggak akan 5%. Hanya melakukan perubahan drastis ya. Misalnya itu dalam waktu pembayaran selama 4 tahun itu diringankan menjadi 10 tahun. Mobil listrik itu selama ini ya dimahalkan, maka pengorbanan ini ada ya di tangan yang kuat ya, yang akan menjadi frontier untuk memicu ini dulu. Itu Indonesia itu 500.000 unit per tahun, berarti berapa harus per bulan ini? Baik. Dengan komunitas pun nggak akan, ditekan pemerintah pun nggak akan, satu-satunya hanya kemudahan finansial.
lalu siapakah yang atau tujuannya adalah memicu ya, memicu penggunaan lebih banyak. Baik, ya. Panjang, maka jawaban saya cara apapun berusaha ya, membuka diberi dukungan oleh kepolisian, diberikan dukungan oleh Kementerian Perhubungan, diberikan dukungan oleh Kementerian Perindustrian, ya. Lalu bersama-sama menciptakan iklim itu bukan menghalangi, tapi memfasilitasi menjadi bukan tapi memberikan dukungan. Ya. Jadi itu semuanya hanya omong kosong. Ya. Omong kosong. Noted. Apa saran kita untuk ya. Yang kedua adalah apa kan apa-apa. Saya tidak bisa menyarankan apa-apa. Saya hanya bisa menceritakan yang kami lakukan saat Ricky. Ah, terputus ya. Sayang sekali rekan-rekan. Mas Ricky, apakah masih mendengar suara saya? Baik. Suaranya? Ya, terputus. Ya. Gimana, Mas? Masih mendengar suara saya? Baik, sayang sekali mungkin terputus. Ini gimana? Ada satu lagi penanya yang kita akan beri kesempatan menanyakan langsung kepada Mas Ricky. Apakah Mas Ricky masih terhubung dengan kami? Masih. Saya masih terhubung, masih terdengar kok. Oh, baik. Nah. Mas Ricky, izinkan satu lagi pertanyaan yang tadi ini saya barusan dikasih tahu panitia. Ada satu pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di Wika oleh Wiradani. Wiradani ini ibu atau bapak ya? Ya, kita anggap. Saudara Wiradani, silakan dapat menyampaikan pertanyaan dan ini katanya kami mau tim gesit mau curhat-curhat tipis gitu katanya Mas Ricky. Silakan. Boleh dari Wiradani, dari Wika, silakan. Maksimal 30 detik ya pertanyaannya. Silakan. Saudara Wiradani. Apakah Saudara Wiradani dari Wika mendengar? Harus di-unmute dulu kayaknya. Karena unmute-nya itu kayaknya di host. Baik. Silakan panitia dapat melakukan unmute pada Saudara Wiradani, Wika. Belum ada? Baik. Baik, mungkin kita akan forward pertanyaannya nanti kepada Mas Ricky. Baik, saya rasa ini kita sudah sampai kepada penghujung pada acara webinar ini. Saya sangat berterima kasih kepada Mas Ricky dan Mas Dimas yang dapat memberikan presentasi dan memberikan inspirasi dan semoga ini juga terasa juga oleh rekan-rekan yang ada di dalam webinar ini. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di webinar ini. Jangan khawatir, ini masih webinar series yang pertama. Kita akan ada webinar series yang kedua, yang minggu depan rencananya, tapi untuk waktu dan kapan dan linknya bagaimana, nantikan di IG-nya PT BJB, atau bisa langsung meng-email pada info@ptbjb.com. Kita siap menerima semua pertanyaan, masukan, bahkan ingin terkoneksi langsung dan bekerja sama, itu juga kami siap. Akhir kata, terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada yang salah kata atau kurang jelas dalam penyampaiannya. Sangat kami sekali lagi berterima kasih kepada Mas Ricky dan Mas Dimas. Sampai berjumpa kembali.
Semoga Mas Dimas dan Mas Rizky tetap sehat dan semangat dalam melakukan pekerjaannya masing-masing dan tetap memberikan inspirasi. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Kami akhiri dan saya izin pamit. Silakan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Didi. Terima kasih. Tiba waktunya saya untuk hadir kembali, sekaligus mengingatkan untuk semua yang hadir ya, kita beri aplaus dulu untuk dua narasumber kita yang luar biasa istimewa. Sama-sama praktisi, yang satu betul-betul di lapangan merasakan betapa nikmatnya untuk menciptakan dan bikin Indonesia semakin bangga dengan hadirnya mobil listrik nasional. Sementara yang lain adalah sosok yang berkiprah di korporasi, di PJB yang merupakan bagian dari PLN Group. Dan moderator kita juga patut mendapatkan apresiasi tepuk tangan. Jadi kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Dimas, Uda Riki, dan juga Mas Deddy. Luar biasa, diskusi ini seru sekali. Jadi sebelum kita beranjak, saya mau informasikan untuk seluruh partisipan, Anda akan mendapatkan e-certificate yang akan dikirimkan oleh panitia PT PJB mulai hari ini, namun secara bertahap setiap harinya 50 sertifikat. Jadi mohon menunggu karena luar biasa ini, jumlahnya 650, 700 bahkan yang juga bergabung dan terdaftar. Sepanjang hari akan kami kirim secara bertahap 50 demi 50 setiap harinya. Mohon berkenan menunggu, dan sambil menunggu sertifikatnya Anda terima, sekarang sebelum kita akhiri perjumpaan ini, saya ingin ajak semua yang bergabung untuk berfoto bersama dulu. Boleh ya, kita foto bareng dulu sebagai kenang-kenangan bahwa Anda sudah turut hadir dalam acara untuk New Horizon Talk volume pertama bersama dengan dua pembicara istimewa kita, Uda Riki Elson dan juga Mas Dimas Kaharudin. Kita berfoto dulu. Saya mohon dengan segala hormat, ini sedikit ngancam. Kalau nggak ikut foto, sertifikatnya nggak kami kirim. Coba, ancamannya agak ngeri ini ya. Padahal yang join hari ini bukan ngejar sertifikat, tapi ngejar ilmu dan wawasan. Saya lihat ada banyak sekali followersnya Uda Riki yang sengaja gabung, luar biasa. Kita foto bareng dulu yuk, monggo. Silahkan mengarah ke kamera Anda masing-masing, baik di smartphone ataupun laptop. Pose paling istimewa, sikap tegap. Oke, saya ajak berfoto. Mas Deddy juga ikutan foto dari posisinya posisinya sendiri juga ya. Kita foto bersama, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, satu sesi lagi karena banyak sekali bergabung. 3, 2, 1. Ada yang pasang love, ada yang sarangheo. 3, 2, 1. Oke, satu lagi terakhir. Panitia masih butuh semua gambar. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, mudah-mudahan sudah terfasilitasi untuk berfoto bersama semua ya, kawan-kawan panitia PT PJB. Betul? Aman? Oke, baik. Sebelum mengakhiri kebersamaan, saya ingin informasikan bahwa New Horizon Talk untuk volume kedua akan berlangsung pekan depan, tepatnya tanggal 3 Desember 2020. Nah, sudah terlihat siapa yang akan menjadi pembicara. Namun, kami akan mulai registrasi pada hari Senin. Jadi hari ini siap-siap dulu, Senin kami akan buka registrasi, silakan bergabung. Kita akan bicara terkait power solution, dua pembicara juga sudah muncul di hadapan Anda, yang satu mewakili PT PJB dan PLN Group, yang lain adalah praktisi yang juga seorang pakar. Ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya, kemana-mana. Pakai masker, jaga jarak, rajin-rajin cuci tangan maupun mengenakan hand sanitizer. Dan akhirnya saya Rizkyani Putri, mewakili PT PJB, menghaturkan terima kasih sekali lagi untuk seluruh partisipan yang bergabung, untuk para pembicara. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu kembali dan mudah-mudahan setiap pekan kita bisa mendapatkan insight yang menarik, tidak berhenti pada forum diskusi webinar, tapi kita bisa bergerak nyata, melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih hebat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon izin sampai jumpa minggu depan. Uda Riki, terima kasih. Mas Dimas Kaharudin, terima kasih. Mas Deddy, terima kasih. Izin pamit, terima kasih.